Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin paper flowers lagi. Dan kali ini aku mau bikin paper flowers dari sisa-sisa kertas jasmine. So buat kalian yang udah bikin paper flowers, kertas jasminnya jangan dibuang ya guys, karena bisa dibikin atau didaur ulang lagi menjadi paper flowers. So yeah, buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Oke guys, yang pertama kalian harus siapin sisa kertas jasmine. Di sini aku pakai sisa kertas jasmine warna marun. Kemudian aku gunting persegi gitu guys. Jadi ya semua gunting persegi buat kalian yang punya sisa-sisa kertas jasmine. Biar tidak jadi limbah gitu ya. Terus kemudian aku lipat menjadi persegi yang lebih kecil lagi. Kalian bisa lihat di videonya, aku lipat persegi panjang kecil, terus aku lipat persegi kayak gitu. Terus dari ujung bawah aku gunting. Nah, cara guntingnya kayak gini guys, kalian bisa tonton. Jadi dari bawah pinggir gitu terus ke ujung, jadi di bagian atas itu kayak bulat gitu loh guys. Nah, menjadi sebuah kelopak gitu kayak gini. Terus aku buka deh, jadi bakalan jadi bunga kecil gitu. Nah, seperti ini guys. Terus kalian bikin sesuai dengan cara yang sama yang aku lakukan tadi. Kayak gini. Pokoknya semuanya kalian bikin, dan bikin sebanyak mungkin dari sisa-sisa kertas jasmine yang kalian punya. Dan di sini aku udah bikin beberapa atau udah banyak lah ya. Udah banyak aku bikin pola-pola kayak gitu. Terus kalian jangan lupa siapin styrofoam yang udah berbentuk lingkaran kayak gini. Kalian bisa atur sendiri mau bikin lingkarannya gimana. Pokoknya kayak gini guys. Terus aku tempelin semua potongan-potongan kertas jasmine yang udah dibuat pola tadi di atasnya, menutupi semua styrofoam itu. Nah, lakukan semuanya guys, pokoknya sampai menutupi styrofoam tersebut gitu ya. Jangan lupa kalian juga sambil lekukan gitu guys. Aku lupa tadi nggak dilekukan bagian pinggiran kelopak bunganya. Terus tempelin, jadi tempelinnya itu nggak datar gitu guys, jadi kayak duduk gitu biar kelihatannya lebih bagus dan menarik gitu. Nah, tipsnya buat kalian yang mau bikin paper flowers bagus, kalian harus mencoba ya, setiap hari coba terus dan mencoba, karena gagal itu bukan berarti kalian gak bisa guys. Jadi kalian harus mencoba, gagal lagi, coba lagi, sampai akhirnya kalian bisa dan mahir gitu. Nah, kalau udah selesai kayak gini, aku mau bikin daun-daun. Dan seperti biasa, kalau daunnya aku bikin dari kertas yang ukuran 5A dan aku lipat gitu guys. Ya, seperti daun-daun yang udah aku bikin sebelumnya di video, tapi di sini ukurannya agak lebih kecil gitu guys. Dan di bagian pinggirnya juga aku kayak bikin duri-duri gitu. Nah, kalau kalian lihat kayak gini, nah tuh hasilnya bakalan seperti ini guys. Tuh, terus aku tempelin dia di bagian bawah
paper flowers yang udah aku bikin tadi. Nah, hasilnya bakalan seperti ini guys, dan ya aku bikin dua daun gitu. Yay, udah selesai, gampang kan?